ini ya. Aduh, aduh, sorry. Sudah. Oke, langsung. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ibu Hakim sudah menyampaikan vonis terhadap anak AG. Yaitu seperti teman-teman tadi sudah tahu, kami menghormati. Namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Artinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Tapi ini kami serahkan keputusan di pihak keluarga. Ada rencana akan mengganti atau sudah menerima keputusan? Itu makanya nanti kami konsultasi dengan pihak keluarga beberapa dan pasti dipertimbangkan nanti pada intinya Ibu Hakim sepakat dengan kami untuk tidak dihadirkan di ruang persidangan. Jadi itu yang tadi teman-teman media banyak kontak kami. Kami daripada Repansif berhasil tadi meyakinkan Bu Hakim untuk tidak dihadirkan di dalam ruang sidang karena sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang SPPA. Kondisi anak AG tadi setelah mendengar putusan, setelah diskusi, tadi saya nggak lihat langsung, tapi langsung ke LPKS, makanya kami akan menyusul ke sana. Ada lagi? Kemarin dari beberapa poin saya itu yang dibacakan gitu ya, ini kan ada salah satu yang jadi peringat lah oleh Pak Hakim Tunggal tadi dibacakan. Ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan AGH yang masih diubah-ubah dan orang tuanya yang ya, kami yakin itu bukan hanya dari pledoi kami, tapi memang Ibu Hakim melihat kondisi bagaimana anak AG dan keluarganya sekarang. Jadi kami yakin itu bukan dari pembelaan kami, tapi Ibu Hakim juga melihat langsung saat memeriksa orang tua dan anak AG. Ya, itu aja ya. Dari ayahnya David tidak ada bantuan material kepada korban David bang, dari keluarga Sen, Mario ataupun Adil. Nah, itu kami tidak komentar karena itu urusan keluarga ya. Kami tidak sampai situ. Ada lagi? Itu kayak sudah berhasil ngomong di media nanti aja ya. Udah ya. Makasih ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.